pelajaran kita kali ini, saya akan membahas tentang unsur-unsur lingkaran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu setelah kalian nonton video pembelajaran ini, kalian dapat menyebutkan unsur-unsur pada lingkaran. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya banyak sekali kita jumpai benda-benda yang berbentuk lingkaran, seperti roda, jam dinding, donat, dan masih banyak lagi lainnya benda-benda yang berbentuk lingkaran. Baiklah, pada video pembelajaran kita pada hari ini, saya akan membahas materi tentang unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran yang pertama adalah titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran merupakan titik yang berada di tengah-tengah lingkaran. Seperti pada gambar di tadi, kedua adalah jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran merupakan garis lurus yang menghubungkan antara titik O ke lengkungan. Pada gambar di samping bisa kita lihat jari-jari lingkaran ditunjukkan pada garis yang berwarna merah. Unsur-unsur lingkaran yang ketiga adalah diameter lingkaran. Diameter lingkaran adalah garis lurus yang berada di dua titik lengkungan. Seperti pada gambar bisa dilihat, diameter lingkaran ditunjukkan pada garis yang berwarna biru. Demikian video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.